Saya adalah rakyat miskin, tapi saya tidak menyesal untuk memilih Jokowi, walaupun semua harga naik, iuran BPJS naik, ataupun BBM naik. Dan di sini, saya sangat merasa terganggu atas nyinyiran atau provokasi yang dilakukan oleh kubu 02. Setiap harinya saya mempertaruhkan nyawa seperti ini, tanpa alat pengaman apapun. Lihatlah, tanpa alat pengaman apapun. Dan lihat, walaupun harga kelapa tidak semahal BBM, tapi kami rakyat Indonesia, kami tetap semangat untuk meraih pundi-pundi rupiah. Daripada kalian sibuk nyinyir tentang semua harga yang naik, lebih baik kalian bekerja, bekerja, dan bekerja. Seperti apa kata Pak Jokowi, kerja, kerja, dan kerja. Dengan pekerjaan yang sangat hina seperti ini, saya dapat menghidupi anak dan istri saya. Assalamualaikum rakyat Indonesia, terlebih khusus untuk pecinta Jokowi. Perkenalkan, nama saya Slamet. Di sini saya membagikan video berupa pekerjaan saya. Saya adalah rakyat miskin, tapi saya tidak menyesal untuk memilih Jokowi, walaupun semua harga naik, iuran BPJS naik, ataupun BBM naik. Karena bagi saya, apapun harga-harga atau iuran yang akan naik, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan saya. Kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak akan makan. Saya adalah salah satu masyarakat miskin yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan di sini, saya sangat merasa terganggu atas nyinyiran atau provokasi yang dilakukan oleh kubu 02. Sekedar saran, daripada kalian nyinyir yang tidak karuan, itu semua tidak akan merubah apapun yang telah terjadi. Lihatlah kerusuhan di Papua. Itu semua adalah akibat dari provokator yang telah memprovokasi semua masyarakat Papua yang telah dibantu oleh Jokowi melalui listrik, BBM, maupun pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya. Daripada kalian mengurusi semua serba politik, lebih baik kalian bekerja untuk mencari nafkah dan menafkahi anak istri kalian. Lihatlah saya tidak keberatan dengan semua harga-harga yang naik, walaupun saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan di sini saya mempertaruhkan nyawa untuk meraih pundi-pundi rupiah dengan cara memanjat pohon demi pohon kelapa. Dan di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semua, apa yang saya katakan itu tidak hanya sekedar omong kosong saja. Saya akan memanjat kelapa dan kalian saksikan sendiri tanpa alat pengaman. Beginilah penampilan saya kesehariannya, hanya dengan sebilah golok seperti ini yang sudah ompong ya, ibaratkan manusia. Ketinggian pohon ini kurang lebih 20 hingga 25 meter, atau bisa lebih, mungkin mencapai 30 meter. Bisa kalian lihat sendiri.
inilah keseharian saya. Setiap harinya saya mempertaruhkan nyawa seperti ini. Lihatlah. Kalian lihat? Tanpa alat pengaman apapun. Lihatlah. Tanpa alat pengaman apapun. Dan kalian lihat? Dan ini adalah buah kelapa. Lihatlah. Walaupun harga kelapa tidak semahal BBM, tapi kami rakyat Indonesia, terlebih khusus tempat saya, Desa Uwan, Kecamatan Lumuga Barat, Kabupaten Buluang Mungundo, Provinsi Sulawesi Utara, kami tetap semangat untuk meraih pundi-pundi rupiah. Lumayan susah. Menyenangkan bekerja meraih pundi-pundi rupiah di atas pohon kelapa, daripada kalian sibuk nyinyir tentang semua harga yang naik. Lebih baik kalian bekerja, bekerja, dan bekerja, seperti apa kata Pak Jokowi, kerja, kerja, dan kerja. Dengan pekerjaan yang sangat hina seperti ini, saya dapat menghidupi anak dan istri saya. Alhamdulillah. Dengan pekerjaan ini, selain saya dapat menghidupi anak dan istri saya juga bisa ada foto-foto dan ada video. Mulutmu penuh dengan kesalahan. Mulutmu sampah. Ajar mulutmu tidak bagus. Sampah mulutmu. Oke. Sampah mulutmu. Oke. Sampah mulutmu. Oke.